YouTube channel. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaruku. Thank you guys. Ini adalah Xiaomi Mi Band 5 dan ini adalah Huawei Honor Band 5. Kali ini kita akan membahas beberapa perbedaan Xiaomi Mi Band 5 dan Huawei Honor Band 5. Yang pertama ialah harga. Waktu pertama kali dirilis, Honor Band 5 dan Mi Band 5 dijual sekitar 500 ribuan. Tapi sekarang, harga Honor Band 5 di e-commerce sudah jadi 350 ribuan, lebih murah dari harga Mi Band 5 yang masih atas 400 ribuan. Yang kedua ialah desain. Bentuk layar Mi Band 5 flat dan bundar di bagian tepinya. Sedangkan Honor Band 5 layarnya kotak dan sedikit melengkung ngikutin sama bentuk tangan kita. Layar dari Mi Band 5 berukuran 1,1 inci lebih besar dari Honor Band 5 yang berukuran 0,95 inci. Kedua smartband ini sama-sama pakai layar AMOLED, jadi warna dan gambar yang ditampilkan pasti bagus. Di bagian bawah layar Honor Band 5 ini ada sensor touchscreen yang ditandai sama lingkaran yang lumayan besar. Beda sama Mi Band 5 yang cuma lingkaran kecil. Selanjutnya, desain strap Honor Band 5 pakai pengunci tali model biasa seperti model tali jam tangan pada umumnya. Sedangkan strap Mi Band 5 memakai tali model snap-on kayak model tusuk seperti ini. Selain itu, jumlah lubang di Honor Band 5 lebih banyak dan memiliki jarak antar lubang yang lebih rapat, sehingga lebih fleksibel digunakan untuk beragam jenis ukuran tangan. Tapi buat bahannya sama-sama nyaman saat dipakai. Yang ketiga ialah fitur. Fitur ini adalah salah satu keunggulan dari Mi Band 5 karena punya banyak fitur yang gak ada di Honor Band 5, seperti PAI, stres, pernapasan, pengingat acara, cuaca, pengontrol kamera, dan jam dunia. Untuk fitur workout, Mi Band 5 memiliki 11 jenis olahraga, sedangkan Honor Band 5 hanya 9 jenis olahraga. Tapi ada juga fitur di Honor Band 5 tidak ada di Mi Band 5, yaitu SPO2 yang berfungsi untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Aku pernah membuat percobaan dengan oximeter dan hasil pengukurannya sama. Yang keempat ialah baterai. Mi Band 5 berkapasitas 125 mAh dan Honor Band 5 berkapasitas 100 mAh. Dengan daya tahan baterai, keduanya mengklaim bisa bertahan selama 14 hari. Selanjutnya, aplikasi. Aplikasi dari Mi Band 5 yaitu Mi Fit dari Xiaomi. Informasi yang ditampilkan Mi Fit lebih lengkap karena fitur dari Mi Band 5 lebih banyak. Pilihan settingnya juga ada smartband di aplikasi Mi Band 5, ada banyak hal yang bisa kita setting yang bisa kalian lihat pada layar ini. Aplikasi dari Honor Band 5 yaitu Huawei Hold. Dibandingkan sama aplikasi Mi Fit, hal yang bisa kita setting di sini sangat minim. Selanjutnya, wallpaper. Buat pilihan wallpaper di aplikasi Mi Fit lumayan banyak dan banyak variasinya juga. Ada yang bisa kita custom pakai foto yang kita mau, seperti contoh yang kayak ini aku bikin. Ada juga animasi gerak-gerak seperti ini. Sedangkan pilihan wallpaper di Honor Band 5 sangat minim dan tidak bisa custom kayak di Mi Band 5. Tapi wallpaper yang dikasih juga masih bagus. Kesimpulannya, tergantung masing-masing orang mau pilih yang mana. Oke guys, sekian dulu. Thank you.